Okay gang, so motor dah siap. Tapi sekarang ni dah malam lah. So aku ceritakanlah sedikit secara ringkas lah cerita pasal motor RR aku ni dan kenapa aku dah lama tak buat video. Tak update aku punya channel, tak buat video, tak update aku punya channel. So lebih kurang 2 bulan lepas motor RR aku ni jam. Jam tu berpunca daripada aku sendiri. So aku pi event RCB dekat KL, patah balik motor aku jam tuti. Yang mana aku terlupa nak isi tuti. Jadi tuti aku kering dan blok aku jam. So blok aku memang barai habis lah, tak boleh pakai. Dan sekarang ni blok aku pakai slip diesel. Nak beli blok baru mahal geng. Ori Kawasaki blok dia RM1,200. Itu tak termasuk piston, upah pasang, gasket. So memang kerah lah kalau orang cakap pasal blok Kawasaki ni kan. Jadi aku ambil keputusan untuk masuk slip diesel. Tanam slip lah senang cerita. Bila tanam slip ni nanti kalau jam lagi, kita tak payah tukar blok lah. Kita potong lah slip pun kan. Jadi sekarang ni dah pakai slip diesel. Dan slip yang aku pakai ni size 60. Standard RR 59. Jadi dah masuk slip diesel ni aku masuk 60 lah. Besar sikit ya. Dan dah buat coating lah. Boleh kata RR aku ni dah boleh kata stage 1 punya coating lah. Dah lubang semua dah korek, dah cun, tak besar sangat, tak kecil sangat. Orang cakap sedap-sedap boleh naik. Setting pun dah cun-cun dah. Dan orang cakap dah lalang buat blok. Bila dah buka bajak ni, dia nampak cun pula kan. Sebab nak tunjuk tu Carburetor alloy ni dia. Settle kan, dia yang buat. Lepas tu aku dah ambil motor, aku dah naik, dah rembas apa semua, cun. Lepas tu aku terbeli pula ni rim alloy. Pasal rim ni pula aku beli dekat Shopee. Dia memang ada banyak masalah rim ni. Aku beli dekat Shopee, dia kata rim ni PNPRR. Jadi pun aku beli PNPRR. Bila beli dah sampai kedai nak pasang, bukan main susah. Di belakang kena ejah balik, depan pun kena ejah balik, masuk washer pun ada tu. Tapi apa-apa pun cun lah. Cuma nak setting balik lah. Lepas tu dengan caliper. Okay, cerita pasal caliper ni pun sama juga. Ni caliper ni cakap PMPRR. Betul lah, PMP dekat dia punya bracket lah. Tapi dekat bracket dia ni pun nak kena lay sikit, nak kena adjust sikit kan. Lepas tu nak bleeding dia bukan main susah lagi kan. Tapi alhamdulillah dapat settlekan. Okay, cerita pasal rim dengan caliper dia ni kan. Rim yang aku beli ni dia main dengan rim standard kan. Rim standard 125. Size dia berapa? 267 kalau tak salah aku. Jadi bila masuk rim 125, bila masuk disc 125, bila brake tu dia makan sikit lah. Dia makan lebih kurang tinggi ni lah. Kat sini je dia makan. Memang sikit gila. Lepas tu nak tak nak aku kena pergi cari disc lain. Dan tadi aku settlekan juga lah. Hari ni juga aku nak settlekan. Jadi aku dapat lah ni disc brand X1R. Brand ni NOS lah, barang new. NOS lah, barang NOS. Barang dah tak ada lah. Nak cari memang susah lah. Dan disc dia pada aku memang lawa lah. Dan disc dia besar, sama besar dengan disc RR. Dan yang ni dia memang makan penuh lah. So memang cun. Untuk hose ni, hose brake ni RCB eh. Ni hose RCB yang aku beli dekat event masa motor ni jam. Termasuk juga pam atas ni. Okay, cerita pasal pam atas ni, pada awalnya aku nak masuk dekat R15 kan. Tapi dah lalang buat motor ni, sekali jalan lah masuk juga dekat sini. Masuk juga pam kat sini. Tapi dia punya respon lembut memang cun. Ni adjust dekat sini. Tapi dia punya ni brake memang sedap lah. Okay, belakang pun aku dah tukar ke steel braided. Kasih sebelum ni warna oranye. Lepas tu aku tukar lah, bagi nampak cun sikit kan. Macam tu lah cerita dia pasal motor ni. Tapi rupa motor RR aku sekarang ni dah pakai rim, dah tukar brake caliper, dah tukar master pump. Signal pun dah pakai yang segitiga punya. Radiator alloy, blok dah buat balik, dah cun dah. Windshield aku dah buka, nombor plate tak bubuh lagi. Ni bukan nak buat ranggi kan, nak rempik ke apa. Cuma aku nak tukar windshield.
So kena aku buka dulu lah. Tinggal barang ada tak sampai lagi. So aku tak boleh, tak boleh pasang lagi. Windshield dah sampai, cuma dia punya bracket untuk windshield tu tak sampai lagi. So nanti sampai baru kita pasang. So dah tak ada apa sangat lah untuk motor RR ni yang aku nak buat. Lepas ni kita boleh isi minyak jalan je lah. And, so event Retro Street hujung bulan ni 29 kalau tak salah aku, hari Ahad kat Gopeng. Itu insyaAllah aku turun kalau tak ada apa-apa RR yang melintang. Kita akan sampai nanti dekat Retro Street dengan motor ni. Nanti set mirror pun dah ada, nanti aku nak pakai balik. Ini sajalah kan, dekat-dekat sini kita buka-buka habis bajak, buka apa windshield apa semua, nampak macam garang sikit kan. Tapi nanti kita pakai lah, nak jalan jauh. Tak ada apa dah nak buat. So boleh tengok lah. Caliper yang aku pakai ni Nissin. Tapi kopi lah, tapi still boleh pakai. Yaling saiz tayar depan belakang sama 17, saiz standard balik. Tapi itulah nak kena ejah banyak lah. Tapi ok. Itu orang tengok aku cat tu. Tune kan. Kalau asal dia warna hitam, ini warna silver. Ini aku ambil warna silver dark sikit, dalam aku warna kuning. Smart lah juga eh. Depan garang kan, dengan tayar kecil dia kan. Nantilah kita pasang balik nombor plate apa semua. Ni belah kanan. Mantap. So guys, nanti untuk motor RR ni aku update sampai sini aja dulu. Nanti nak tinggal tak ada apa dah. Tinggal aku nak pasang ni hose. Hose aku dah order. Hose ni kan kita tukar balik berwarna biru. Lepas tu dengan exhaust, nanti aku nak cuci balik lah, nak tembak clear balik bagi dia naik color balik. Nanti kita buat balik tu nanti. Tapi untuk besar-besar semua dah settle lah. So, tak ada apa dah. Tinggal sikit-sikit lah nak kutip bagi tune lagi. Lepas tu kita sampai kat Retro Street Gopeng. So guys, kepada hangpa yang tengok video aku, mungkin panjang video ni, aku ucapkan terima kasih dan thank you untuk support aku sampai hari ni. Okay guys, bye, ciao.